So catch me if I fall. Selamat beraktivitas teman-temanku semuanya, dan salam sehat. Hari ini kami mau mengajak teman-temanku semuanya mengaktifkan jaringan listrik di Desa Luhanru itu loh teman-teman. Jadi ikuti terus keseruan kami ya teman-teman, dan let's go. Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Eri Suka-Suka. Suka-sukanya siapa? Suka-suka kami. Jadi teman-teman, hari ini kita kedua kalinya ke Desa Luhanru itu, dan ini di bulan 3, jadi mau kita aktifkan jaringan listriknya. Jadi kalau teman-teman penasaran kayak mana Desa Luhanru itu, ikuti tutupnya kita, let's go. Jadi teman-teman, Desa Luhanru itu ini adalah salah satu desa yang di tahun 2023 ini berhasil kami listriki loh teman-teman, dengan panjang jaringan berkisar 4,1 kms teman-teman. Keren kan teman-teman? Pertama, perkenalkan saya sebagai PJ Kepala Desa Luhanru, Kecamatan Maje, Kabupaten Selatan, dan pada hari ini kami turun di lapangan atas pengaktifan uji coba PLN yang menuju ke Desa Luhanru itu, di mana perjuangan selama ini sejak merdeka sampai sekarang barulah kami merasakan nyampainya tentang listrik ini. Dan perjuangan kami masalah PLN ini, bahwa ini kami melaksanakan melalui swadaya masyarakat, di mana swadaya masyarakat sampai sekarang sudah dilaksanakan dan tidak ada hambatan dan tidak ada halangan, sehingga pada siang hari ini tim dari provinsi melaksanakan pengaktifan uji coba uji PLN ini yang menuju ke Desa Luhanru itu. Dan kami juga tidak luput menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dan Pak Bupati Kabupaten Selatan atas perhatian tentang listrik yang masuk di desa kami ini. Saya mewakili dari masyarakat Desa Luhanru itu menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih, amin. Kami masyarakat Desa Luhanru sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Jokowi bahwa penerangan telah sampai di Desa Luhanru. Selamat 77 tahun ya kami belum menikmati penerangan di desa kami, dan kami juga yang barusan ini bawa jalan dari Desa Hoya menuju Desa Luhanru sudah sampai kendaraan roda 2, dan kami mohon kepada Bapak Pemerintah atas supaya diperhatikan ke depan. Terima kasih. Jalan Sumo Terang, Sumatera Terang, Indonesia Bersinar, Yahoo Merdeka. Semoga dengan terbangunnya jaringan listrik di Desa Luhanru itu membuat adik-adik kita di sana lebih rajin lagi belajarnya teman-teman, untuk menggapai cita-citanya. Karena listrik untuk kehidupan yang lebih baik.